Hai guys, assalamualaikum. Ini aku baru pulang dari liburan, jam 9 kalau nggak salah. Ini aku, bismillah. Tadi aku apa? Bawa kicrik guys dari kumpulan yasinan. Terus ini. Kayaknya tadi aku nggak makan karena malas gitu nasi, ya kayak nasi apa sih ini, kalau itu malas jadi. Terus apa lagi, banyak makanan guys, jadi teman, bismillah, sorry guys. Ini pisang dapat dua guys. Aduh, alhamdulillah rezeki guys. Oh iya, ini air sisanya. Terus ini aku ceritanya shopping pakai plastik guys, maklum karena ini bukan asli. LP. Size-nya kecil. Ya maklum lah guys, kawetnya. Bismillah. Impor dari Indo. Dari Indo ke Dubai kan. Padahal di sini banyak guys. Cuma aku kasihan sama teman untuk ya. Untuk belanja gitu. Terus hasilnya sebenarnya cuma suka ini sepatunya guys. Ini sepatu, ini tasnya seperti begini, kecil sih. Tapi nanti guys, hasilnya cuma lihat kalau suka ya dipakai, kalau enggak guys, paling sekali. Tapi kayaknya ini lumayan sih. Lumayan guys, ini sama sandal gitu loh guys. Cuma ya itu, bismillah. Ini, ya Allah, ini masa mata. Ini masa sama satunya lagi nih guys. Ya, coba bayangkan. Kalau artis-artis kan pakainya yang wow gitu. Ya maklum lah guys, ini kan bukan... Harganya bukan mahal, ya kan? Aku beli 150 dua kayaknya, maksudnya sandal satu, terus ini ada ini ya, sandalnya satu ini, terus tas. Di sini nyari-nyari nggak ada, makanya nih sandalnya sandal kayak begini sih, ya lumayan, pantesan murah. 37 lumayan. Kalau di Indo sih harganya 100 guys kayaknya sih, tapi ya is okay lah. Sandal-sandalan. Terus satunya lagi nih guys, masya Allah pakainya plastik. Ya nggak apa-apa lah ya guys ya, yang namanya shopping ya mungkin kalau bisa dibilang kayak di apa itu, Tanah Abang gitu loh guys, iya kan, bukan pakai itu ya, sekali-kali lah wis, nggak apa-apa. Tapi masih mendingan yang dari sini guys, bagus, benar-benar bagus. Maaf ya, bukan lagi menjelekan produknya itu sendiri Indo, tapi memang faktanya gitu guys. Tapi ya is okay lah. How to
cincin bisa diituin. Oke, sebenarnya aku nggak suka sih yang kayak gini ya, kotak-kotak. Punya itu beli di sini bagus tapi lumayan gitu. Terus ini kayaknya nih, ini sepatunya juga. Ini kayak begini. Kalau di gambarnya sih bagus banget, guys. Tapi ya is okay lah. Yang namanya entah kalau dipakai enak.